Berpetualang di Jepara memang tidak puas kalau belum menikmati ramainya salah satu pantai ini. Ya, Pantai Kura-Kura Kartini. Orang biasanya menyebutnya dengan Pantan Kartini. Walaupun sebenarnya Pantai Kartini ada dua, salah satunya berada di Rembang. Di Rembang disebut Taman Rekreasi Pantai Kartini yang sekarang namanya diganti menjadi Pantai Dampo Awang untuk membedakan Pantai Kartini dengan nama yang sama. Kembali ke Pantai Kartini Jepara, menyebutnya dengan penambahan kura-kura karena memang terdapat sebuah kura-kura berukuran raksasa yang ada di tepi Pantai Kartini ini. Pantai Kartini terletak di sebelah barat kota Jepara sekitar 10 menit perjalanan kalau dimulai dari Tugu Kartini yang ada di Jalan Pemuda. Jika mulai dari kota Semarang, perjalanan ke Jepara sendiri memakan waktu sekitar 2 jam dengan kecepatan normal. Pantai ini bersebelahan dengan pelabuhan Kabupaten Jepara. Jadi petualang perlu menelisik di mana pintu masuk ke arah pantai. Untuk harga tiket sendiri sekitar Rp3.000, orang belum termasuk biaya parkir kendaraan. Bintang adalah dunia yang panas membara layaknya neraka, tapi jika kita melihatnya dari bumi, ia menjadi benda yang sangat indah. Begitulah setiap hal mengerikan akan terlihat indah jika Anda melihatnya dari tempat yang tepat.